Karena kau menyubarik di hadal ma'had wa an yaja'alahu ma'hadan ma'muran munawwaran sharihan tayyiban nafi'an tayyiban mubarakan wa ila hadrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril fatiha.
الدين نفرح بنا بهريم غد فهجا بالنشيد سمي البرطاء حيا بنا نفرح بنا في أيام مولدنا حيا بنا نفرح بنا في شكر وحمد ربنا Asa
usaha hafal. Ayo rame-rame.
siapa dari santri yang bisa bawakan Abi Umi sendiri sahdu tanpa hadroh? Siapa? Atau kita minta 3 orang gantian satu-satu dan berhadiah. Munsyidnya Abi Umi, tahu Abi Umi kan? Tahu. Iya, kita minta yang sahdu. Ya Rabbi bil Mustafanya boleh sahdu rame-rame, tapi sairnya siapa yang bawakan hadiah ini? Siregar dulu ya, silakan. Jangan pakai hadrah. Siapa selain Siregar, siapa Munsyid? Haidar. Siapa lagi? Haidar. Haidar. Itu. Haidar Umar. Ya, nanti yang kedua ya. Siregar pertama, Haidar Umar kedua, satu lagi. Tadi lihat. Jangan nunjuk orang. Satu lagi siapa? Umar, mana Umar? Ya, ini ada Umar. Ya, sekarang Siregar dulu, kemudian Haidar, kemudian Umar. Ya. Siap. Ini ada hadiahnya nih. Ada hadiah pertama, kedua, ketiga. Jadi tiga-tiganya dapat hadiah. Biar kalah tetap ada hadiah. Ya, mulai. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana ma madha. Ya wasi' al karami, ya Rabbi bil Mustafa. Aku cinta.
korupsi udah nilai ya. Simpan nilainya berapa ya. Ya Haidar. Iya. Ayo ya Rabbi bilnya kita rame-rame. Nah, kita mau dengar suaranya. Ayo. Balik wa qasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sepenuh hati taat perintah ilahi. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni Abi Umi. Aku cinta Abi, aku cinta Umi. Al-Fatihah.
Dibawakan oleh Syarifah Zahra di Petamburan di hadapan ratusan hampir 1000 ibu-ibu tanpa hadrah. Itu begitu dibawakan dari awal sampai akhir itu banjir air mata. Artinya dibawakannya dengan penghayatan, dengan perasaan, dia punya nagamnya juga bagus, itu menyentuh. Dan kemarin waktu saya dengan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi ke Lombok, di situ dibawakan oleh Syarifah Mumtaz. Syarifah Mumtaz membawakan di gedung di hadapan 1000 ibu-ibu. Itu dari awal sampai akhir semua nangis. Nah, jadi artinya
memang Abi Umi ini dibawakannya mesti ada penghayatan, nah, dihayati, dijiwai. Nah, kapan-kapan boleh kita bawakan rame-rame semua di masjid ya, kawan. Semua rame-rame, semua hafal kita bawain tenang tanpa hadroh. Kalau udah hadroh kayaknya enggak ada air mata hadroh ya. Kalau hadroh senang. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak semua para santri, mudah-mudahan semuanya panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan mudah-mudahan pintu ilmu semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para santri. Nah, sebagai penutup, nanti diumumin nih Muhammad, habis ini bisik-bisik umumin nih. Yang pertama siapa, dua siapa, tiga siapa, nanti sebelum pulang ada hadiahnya. Kita titip di Habib Muhammad insya Allah. Baik. Sekarang sama-sama kita bawakan kisah Rasul. Cukup 4 bait saja sebagaimana yang sudah masyhur selama ini. Tapi jangan lupa inilah kisah sang Rasul, jangan lupa pakai selawat. Jangan lupa pakai selawat. Ayo semuanya, ayo Habib Muhammad silakan.
menutup, kita minta Habib Muhammad Dutra Atas menutup dengan doa buat kita semua. Sallu ala nabi Allah. Juara kedua Umar mana? Umar Syihab. Juara kedua mana? Juara kedua sini. Juara kedua tidak mau dari sini. Ini buat juara kedua. Juara pertama Hedar Daidar. لشعر الذي كتبته لكم تاريخ 24 أغسطس سهو السمو ينبئ لنا علما سهو السمو ينبئ لنا علما دل على البر والإحسان ذي الكمال اليوم ميلادكم يعود بالفرح اليوم ميلادكم يعود بالفرح فضلك الله بالنصر مع العجل امين يا رب امين فضلك الله بالنصر مع العجل امين انتم لقلبي دواء وبه ارتدي صلاح اعمالنا بالعلم والعمل يبدو شعاع علومك من الهكم بها أضاءت ديار حين تتصلي ذا علم من حياة العلم والثمر باخت لمن شافه بصدق والجلال الله سلم جزاكم الله خير الجزاء بارك الله لكم في جميع حركاتكم وسكناتكم ودعواتكم جزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua para dewan guru, para santri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mohon maaf belakangan saya hampir sebulan waktu itu enggak hadir, sering tidak hadir. Ada karena sakit dan ada kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi insya Allah ke depan kita akan lebih tertib untuk mengaturnya supaya hari Kamis ini betul-betul manfaat saya bisa mengisi total sebagaimana biasa. Insya Allah. Nah, ingat pesan saya tadi. Jadi para santri harus bersaudara, berkasih sayang, saling melindungi, saling menghormati, saling menjaga. Jangan sampai di antara kita ada adawah, ada permusuhan dan ada kebencian. Mudah-mudahan Allah berikan mawaddah warahmah bainana semuanya. Amin. Itu saja yang ingin disampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan keluarga langsung ke mobil ya. Rombongan keluarga semua. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.